Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jadi ini Bang Iwan belum bisa menyimpulkan ini apakah erupsi, apakah awan panas guguran. Yang jelas teman-teman bisa melihat ini asap yang membubung tinggi yang Bang Iwan ambil secara live dari Sungai Leprak, tepatnya di bawah jembatan Gelak Perak di Dusun Kamar Kacang, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ini asap pekat berwarna abu-abu pekat membubung tinggi di atas langit. Ini belum ada konfirmasi ini apakah sedang terjadi erupsi atau apa. Yang jelas saat ini sedang terjadi banjir lahar dingin di Semeru. Ini kayaknya abu-abu vulkanik nih teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman, visual yang teman-teman lihat ini Bang Iwan ambil secara live dari Sungai Leprak di Kamar Kacang Desa Sumberwulu pada hari ini Sabtu 4 Desember tahun 2021. Untuk sekitar Geladak Perak teman-teman, di jembatan Perak di depan sudah kelihatan gelap. Jadi untuk para pengguna jalan, kendaraan roda 2 maupun roda 4, supaya memperhitungkan atau berpikir ulang jika ingin melintasi jalur piket nol, karena saat ini cuaca sangat gelap. Ayo pak. Oh, sopir, ayo pak, keluar pak. Ajak teman-temannya pak, udah bisa keluar pak. Ini petugas dari Polsek Candipuro, Bapak Ismail, berusaha menghalau warga yang sedang menonton atau supir-supir untuk segera meninggalkan tempat. Dan ini teman-teman visual untuk Geladak Perak, jembatan Perak, hampir nggak kelihatan ini. Pak Mail, bentar. Ini sebenarnya apa yang terjadi nih Pak Mail? Pertama ada letupan kecil. Untuk sekarang diperkirakan masih erupsi besar ini Pak. Dan ini erupsi ya? Ya. Sudah dipastikan erupsi ini Pak Mail? Masih belum bisa dipastikan. Cuma dari segi untuk awan panasnya sudah kelihatan. Dan ini sudah hujan abu sih nih Pak ya? Betul, 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 betul. Ini sudah hujan ayo, abu. Ayo Pak, ayo, ayo, ayo. Ayo Pak, ayo, cepat Pak. Ya, ini hujan abu teman-teman. Di lokasi hujan abu. Ini semua pada lari. Pak, ini apa yang terjadi ini, Pak? Aduh, meledak. Letus ini, Pak ya? Iya, meledak. Abu, Pak. Abu, Pak. Ini teman-teman, hujan abu cukup lebat ini. Nih, kamera Bang Iwan sampai kotor. Ini sudah gelap teman-teman. Sudah gelap. Nih kamera Bang Iwan sampai kotor ini. Abunya tebel. Iya. Ayo, Pak.
lubang iwan pun. Mobilnya sama ini pak ya? Iya. Ini abu semua pak ya? Iya. Gombel deh. Gembel itu nggak bisa lewat itu. Dari mana ini pak? Abunya pak? Ini abunya pak. Iya. Semeru ya? Dari Rokobuan jari ini. Dari Semeru meletus. Semeru jari. Mantai di atas semua dari Semeru. Kemungkinannya masa erupsi gitu. Erupsi. Nih teman-teman, kamera Bang Iwan kotor. Oke, hati-hati pak. Bergerak. Oh, ini pakan ternak juga kotor. Ini motor Bang Iwan. Ini lavanya udah nyampe sini, teman-teman. Lava udah nyampe sini. Itu lava di sungai itu. Ini lava turun teman-teman, yang teman-teman lihatnya adalah lava yang turun. Oke. Maaf teman-teman, hentikan dulu ya, ini udah makin mendekat. Semakin mendekat. Erupsi teman-teman, ini erupsi nih. Ini motor Bang Iwan. Semakin mendekat teman-teman. Oh, udah melewati sungai. Udah melewati sungai di samping Bang Iwan teman-teman. Udah melewati sungai Kamar Kajang. Thank you.
ini suara hujan abunya sangat terdengar keras dan gelap ini teman-teman. Woi, kerikil, hujan kerikil. Hujan kerikil. Hujan kerikil, teman-teman, hujan kerikil. Hujan kerikil. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jadi ini Bang Iwan belum bisa menyimpulkan ini apakah erupsi, apakah awan panas guguran. Yang jelas teman-teman bisa melihat ini asap yang membubung tinggi yang Bang Iwan ambil secara live dari Sungai Leprak, tepatnya di bawah jembatan Gelak Perak di Dusun Kamar Kacang, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ini asap pekat berwarna abu-abu pekat membubung tinggi di atas langit. Ini belum ada konfirmasi ini apakah sedang terjadi erupsi atau apa. Yang jelas saat ini sedang terjadi banjir lahar dingin di Semeru. Ini kayaknya abu-abu vulkanik nih teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman, visual yang teman-teman lihat ini Bang Iwan ambil secara live dari Sungai Leprak di Kamar Kacang Desa Sumberwulu pada hari ini Sabtu 4 Desember tahun 2021. Untuk sekitar Geladak Perak teman-teman, di jembatan Perak di depan sudah kelihatan gelap. Jadi untuk para pengguna jalan, kendaraan roda 2 maupun roda 4, supaya memperhitungkan atau berpikir ulang jika ingin melintasi jalur piket nol karena saat ini cuaca sangat gelap. Ayo pak, oh sopir, ayo pak keluar pak. Ada teman-temannya pak, udah bisa keluar pak. Ini petugas dari Polsek Candipuro, Bapak Ismail, berusaha menghalau warga yang sedang menonton atau supir-supir untuk segera meninggalkan tempat. Dan ini teman-teman visual untuk Geladak Perak, jembatan Perak hampir nggak kelihatan ini. Pak Mail, bentar. Ini sebenarnya apa yang terjadi nih Pak Mail? Pertama ada letupan kecil, untuk sekarang diperkirakan masih erupsi besar ini Pak. Sudah ini erupsi ya? Iya. Sudah dipastikan erupsi ini Pak Mail? Masih belum bisa dipastikan, cuma dari segi untuk awan panasnya sudah kelihatan. Dan ini sudah hujan abu sini Pak ya? Betul, 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 betul. Ini sudah hujan ayo, abu. Ayo Pak, ayo, ayo, ayo. Ayo Pak, ayo, cepat ya, Pak. Ini hujan abu teman-teman, di lokasi hujan abu. Ini semua pada lari. Pak, ini apa yang terjadi ini, Pak? Waduh, meledak. Meletus ini, Pak ya? Iya, meletus. Ini teman-teman hujan abu cukup lebat ini. Nih, kamera Bang Iwan sampai kotor. Thank you.
ini sudah gelap teman-teman, sudah gelap. Ini kamera bangunan sampai kotor ini, abunya tebel. Iya. Ini motor Bang Iwan pun. Pak, mobilnya sampean ini, Pak ya? Iya. Ini abu semua, Pak ya? Iya. Itu gombel deh. Oke, itu sudah lewat itu. Dari mana ini, Pak? Anu abunya, Pak. Ini abunya, Pak. Iya, Semeru ya? Dari Cilokok Buan jare ini. Dari Semeru, meledus. Semeru jare. Cuma di atas sama dari Semeru. Kemungkinannya masa erupsi. Erupsi. Nih teman-teman, kamera Bang Iwan kotor. Hati-hati, Pak.